Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, ini di pagi hari ini hari apa? Kamis Pahing, tanggal 7 Desember tahun 2023 kita bertemu dengan Pak Lurah dan perangkatnya. Ini sekitar pukul setengah 8. Nah, ini kita akan tanya-tanya. Tadi kita sudah melihat sendiri bagaimana proses apel pagi dan itu dilakukan setiap hari. Nah, ini sebenarnya apa Pak tujuan dan apa ya sasaran yang ingin dicapai dengan kegiatan ini? Nggih, matur nuwun. Wis pangandhanipun Bapak, tujuanipun wontenipun apel menika kangge ningali kesiapan sedaya pamong anggenipun badhe nglampahi tugas survei kalian kemenanganipun lan menika kagem caos pelayanan ingkang maksimal dhateng warga masyarakat. Kanthi wontenipun apel enjing ugi sonten menika ing samangkenipun tentunipun saged dipun manfaataken dening sedaya warga kanthi ngginakaken pedal ingkang sak selanipun warga menika. Oh, pilih kagungan kebetan menapa kemawon dhateng kalurahan menika wiwit setengah 8 enjing dumugi setengah sekawan sonten menika saged dipun layani kanthi ingkang saesanipun. Nah, kanthi menika ugi sakalipun jam kantor ugi wonten petugas ingkang ingkang tiket dumugi jam 11 dalu lan 11 dalu dumugi jam 7 enjing menika ugi wonten jatahipun kantor kalurahan Bangcepo menika non stop kawanlikur jam 24 jam ya melayani masyarakat nggih ingkang emergensi menika mbok pilih bakdo jam kantor jam 11 dugi enjing menika emergensi menika wonten sebab ingkang langkung nopo wigatos sangat menika mangke saged dipun tindak lanjut kanthi cepet. Nggih. Pak menika menapa wonten kaitanipun kalian reformasi birokrasi kalurahan? Nggih. Menika minangka mempraktekaken menapa ingkang dados dawuh saking reformasi birokrasi ingkang dipun napa dipun sahaken dening gubernur ngarsa dalem Kota Hamengkubuwono ingkang kaping sedasa. Miyos Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Ngayogyakarta. Ini menika wiwit kapan, Pak? Wontenipun kegiatan mekaten menika wonten ing Bangcepo sampun kula adani kalih taun lampah menika. Oh, nggih. Nggih. Matur nuwun, Pak, informasinipun. Mbok bilih menika reformasi birokrasi kalurahan memang tujuan utamanya adalah untuk pelayanan prima nggih. Berarti masyarakat merasa terlayani bahkan 24 jam bisa mungkin kalau ada masalah dan sebagainya bisa konsultasi ke kalurahan. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Bapak-bapak, Ibu pamong ini mudah-mudahan tetap semangat nggih. Nah, daerah istimewa nggih. Wonten jal-jalipun kalurahan? Oh, nggih, monggo. Jal-jalipun Pak Darbundi. Bangun Cipto martabat nggih. Monggo Pak Lurah. Bangun Cipto bermartabat. Bangun Cipto bermartabat. Bangun Cipto bermartabat. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.